Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Pak Sudi. Dan untuk kelas 10 hari ini, kita akan belajar tentang ekonomi. Ya, sudah mengalami kembali bahwa saya kemarin, minggu kemarin ya, materi yaitu tentang apa? Konsep dasar ilmu ekonomi. Ya, konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan. Kebutuhan. Sebetulnya kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, tidak terbatas itu karena ini sifat alami manusia, pendapatannya, lingkungannya, kemajuannya, agama, akulturasi budaya dan perdagangan internasional ini kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, nah ini macam-macam kebutuhan. Nah, ini kebutuhan. Macam-macam kebutuhan ini banyak sekali. Kebutuhan menurut tingkat kepentingannya. Ada primer, sekunder, tersiar. Ada kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Tuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang. Terus ada kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan jasmani atau material, dan kebutuhan g, rohani atau spiritual. Nah, Untuk subjeknya ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. ini benar. Kebutuhan menurut intensitas kegunaan atau kebutuhan utama ada kebutuhan primer tadi ya kebutuhan primer itu apa kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya contohnya makan pakaian perumahan pendidikan ini termasuk kebutuhan primer dan kesehatan ini kebutuhan pokok ini kebutuhan primer yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau juga ada kebutuhan pelengkap atau kebutuhan kultural. Apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya sepeda, meja, kursi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang mendukung kebutuhan primer. Jadi kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan lux kebutuhan akan barang-barang mewah. Ini kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier terpenuhi apabila kebutuhan prima dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya barang-barang mewah ya, mobil, perhiasan. Selanjutnya kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang penuhi saat itu juga. Kebutuhan sekarang. Yang kedua, contoh orang sakit yang harus berobat. Kebutuhan sekarang. Kebakaran yang harus diketakani. Orang lapar harus makan. Ini kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang dipenuhi, mendesak. Dan kedua, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang tidak mendesak. Dan dapat dipenuhi pada saat yang akan datang. Ya, di yang akan datang. Contohnya, menabung asuransi. yang ketiga, kebutuhan yang tidak terduga. Kebutuhan yang tidak terduga adalah kebutuhan ini muncul. Jika sesuatu terjadi, tidak terduga. Yang sifatnya insidental. Misalnya, contoh orang tiba-tiba sakit ini, termasuk tidak terduga ini membutuhkan obat dan perlu periksa ke dokter kebutuhan sepanjang waktu kebutuhan tadi sepanjang waktu dan tidak ada batasannya contohnya belajar sepanjang waktu ya. kebutuhan menurut sifatnya ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani kebutuhan jasmani atau kebutuhan material adalah kebutuhan yang dipenuhi jasmani tubuh manusia sepanjang berwujud kebedaan contohnya berolahraga ini kebutuhan rohani atau spiritual, kebutuhan bersifatnya ya, bersifatnya itu kebutuhan dipenuhi rohani, contohnya bahagia, senang, gembira, ini kebutuhan. Terus selanjutnya, alat pemuas barang Ada sesuatu memuaskan kebutuhan manusia. Ini ada pemuas barang-barang, ada cara memperolehnya atau bersifatnya, barang ekonomi karena jumlah terbatas dan memerlukan pengorbanan waktu, biaya, dan tenaga dan menurut ekonomi Oke, saya lanjutkan kembali e, tadi kita sampai pada penggolongan barang menurut sifatnya atau cara memperolehnya yang pertama adalah ya barang ekonomi barang ekonomi itu mana? barang ekonomi itu adalah barang yang jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan pengorbanan itu bisa berupa waktu bisa berupa biaya dan tenaga Contohnya apa makan pakaian itu terbatas tapi cara memperolehnya mengapa pengorbanan berupa uang nah yang kedua adalah barang non ekonomi atau barang bebas barang non ekonomi atau barang bebas itu adalah barang yang tersedia dalam jumlah yang melimpah maka untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan contohnya sinar matahari laut udara angin ini adalah barang non ekonomi yang diberikan oleh Allah untuk kita semua kita nikmati yang ketiga adalah barang elit barang elit itu adalah benda pemuas kebutuhan yang jumlahnya sangat melimpah sehingga cenderung merugikan kehidupan manusia. Apabila kecil bermanfaat, kalau besar bisa menjadi merugikan. Contohnya air. Air kalau sedikit bisa kita buatkan untuk minum. Tapi kalau berlimpah bisa menjadi banjir. Api bisa menerangi atau bisa dimanfaatkan untuk masak. Tapi kalau besar, apa yang terjadi? kebakaran betul terus selanjutnya penggolongan barang menurut si fungsinya atau tara atau tujuan penggunaannya ada barang konsumsi barang yang dapat langsung siap pakai digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia apa itu barang konsumsi diantaranya adalah nah barang konsumsi ini sebetulnya barang akhir barang konsumsi ada tahan lama ada tidak tahan lama barang tidak tahan lama contohnya makanan barang dan nama pakaian. Barang produksi, barang yang digunakan secara tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada barang produksi tidak tahan lama. Dan ada barang produksi tahan lama. Barang produksi tidak tahan lama. Habis dalam satu kali proses produksi. Contoh bahan mentah dan bahan baku produksi. Yang kedua adalah barang produksi tahan lama. Tahan lama. Ini contohnya mesin gedung. Ya. Terus selanjutnya, penggolongan barang menurut tujuannya atau si punya barang lain ada barang substitusi itu barang yang dapat dipakai untuk menggantikan fungsi barang lain atau barang pengganti ini disebut dengan barang substitusi contohnya beras apabila tidak punya beras bisa dikatakan dengan jagung apabila tidak punya daging bisa dikatakan dengan telur apabila tidak punya teh bisa dengan kopi ini barang yang saling mengganti atau disebut barang substitusi yang kedua adalah barang komplementer. Barang komplementer itu tuh barang yang bersifat berpasangan atau pelengkap. Contohnya mobil dengan bensin, kopi dengan gula. Nah, ini, ya, jadi kalau seandainya mobil tanpa bensin, gimana? Tidak ya, bisa jalan. Kopi dengan gula, kalau tanpa gula gimana? pahit kalau gula tanpa kopi, ya manis saja. Jadi berpasangan. Selanjutnya barang menurut pengerjaannya atau proses pembuatannya. Ada barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Ini ya. Barang mentah itu barang yang belum bisa dipergunakan karena masih memerlukan pengolahan. Maksudnya barang setengah jadi, barang digunakan sebagai barang konsumsi akhir maupun sebagai bahan baku produksi. Nah, kalau barang jadi, barang yang siap untuk dikonsumsi langsung. Barang menurut kepentingan atau kualitasnya adalah barang superior. Barang superior itu apa? Barang berkualitas tinggi. Contohnya mobil mewah, pakaian mewah, itu superior. Barang inferior, barang yang berkualitas rendah. Dikonsumsi biasanya orang berpenghasilan rendah. Contoh barang-barang bekas, sepatu, tas, baju yang berkualitas rendah, dijual dengan harga murah. Itu barang inferior. Terus barang pertengahan, ya kualitasnya sedang. Ini biasanya untuk penghasilan menengah. Terus selanjutnya barang menurut sifatnya atau jaminannya ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Namanya bergerak, berarti sifatnya tetap. Kalau tidak bergerak, ya, tit, ya. kalau barang yang berim, barang bergeraknya adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak namanya bergerak, berarti sifatnya tidak tetap. Digunakan jaminan untuk kredit jangka pendek. Contohnya barang bergerak itu televisi, perhiasan, motor, kulkas, radio. Barang tersebut disebut bergerak karena dapat dipindah-pindahkan dengan mudah. Ya kan? Televisi, pindah mudah, perhiasan ini tidak bergerak karena dapat dipindahkan dengan mudah. Dan yang kedua, barang tidak bergerak atau namanya tidak bergerak berarti tetap, tahan lama. Hmm. Ini atau barang yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang. Contoh, tanah rumah, gedung. Barang tersebut disebut tidak bergerak. Karena maunya benda-benda tersebut tidak dapat dipindahkan. Nah, ini tanah tidak bisa dipindah. Rumah tidak bisa dipindah. Maka disebut dengan barang tidak bergerak. Kalau tanah dan rumah ini bisa digunakan juga sebagai kredit jangka panjang. Kalau mempunyai, ingin mempunyai hutang, jaminannya apa? Jaminannya ini tanah sama gedung. Oke nah, itu karena selanjutnya adalah, adalah barang bersifat jaminannya. sekarang penggunaan barang, nah, penggunaan barang itu ada time utility atau kegunaan waktu. yang kedua form form utility atau kegunaan bentuk. yang ketiga place utility, namanya place utility atau kegunaan tempat. yang keempat adalah owner utility kegunaan kepemilikan. yang kelima adalah elementary utility, kegunaan dasar atau unsur. nah lima macam-macam kegunaan barang ini bisa kalian baca di buku mandiri kamu ada ada semua penjelasannya bisa kalian baca di buku mandiri buku paket mandiri yang kalian terima oke eh, itu saja untuk agenda minggu depan tanggal senin 10 Agu, hari senin 10 agustus 2020 kalian nanti ulangan harian satu ya di google classroom Materi pertemuan dua kemarin tentang membahas tentang pertemuan dan kebutuhan ketiga. Sumbernya YouTube channel Abegiat TV. Nah, nanti kalian bisa belajar di channel Abegiat sana. Pertemuan pertemuan tentang membahas tentang konsep dasar ekonomi maupun pertemuan yang, kedua, yang kedua, konsep dasar ekonomi. Pertemuan yang ketiga tentang yang ketiga tentang Kalian bisa putar Kalian bisa putar berulang-ulang kali Ya, terus atau kalian bisa simpan atau download. Kalau di download itu kan tidak memakan kuota. Nah, kamu belajar mandi, kamu belajar di channel YouTube di download sehingga kamu bisa putar berulang-ulang kali tanpa memakan kuota. Yang kedua adalah buku paket mandiri ya, buku paket mandiri kelas 10 ekonomi kalian bisa pelajari. Itu saja yang saya sampaikan. Sampai jumpa di minggu depan. Ulangan Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.